Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Umum Bubble, gimana kabarnya? Baik dan bahagia kan? Hari ini kita jumpa di podcast Solasi, Solusi dan Penuh Inspirasi. Dan tentunya bersama saya, Novia Sidia. Saya tidak sendiri di sini karena di sini ada narasumber kita yang luar biasa sangat menginspirasi. Yaitu di sini ada Bapak Kapolri kita, Bapak Romadhon S.T., M.Pd. Hai Bapak. Ah, misi Bapak Indonesia. Di sini juga ada adik-adik kita, yaitu alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka ketiga di Uni Muda Sorong. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, ada baiknya kita itu tanya dulu ke Pak Kaprodi kita. Apa sih Pak itu menurut Bapak sendiri mengenai PMM itu? Baik, wah ini hostnya luar biasa ya. Pagi ini, hari Jumat yang begini gitu ya. Program PMM ini memang program yang digagas oleh Kemendikbudristek ini sudah, program ini sudah berjalan angkatan keempat ya. Keempat, sekarang ini sudah keempat. Nah, mereka ini yang lolos di Uni Muda Sorong itu PMM angkatan ketiga. Nah, ini kami dari Prodi khususnya di PGSD Uni Bubble ini kami menyambut betul dan mensupport sepenuhnya program yang dituangkan oleh Kemendikbudristekdikti. Nah, maka dengan itu kami selaku Prodi selalu mendukung dan memotivasi ya khususnya mahasiswa PGSD gitu ya. Memotivasi untuk supaya ikut serta dalam mensukseskan program Kemendikbud ini. Karena kita sekarang ini itu sudah berubah, jadi ya sudah berubah kurikulumnya sudah berubah. Namanya kurikulum kampus Merdeka Merdeka Belajar. Jadi kita kampus ya khususnya di program studi PGSD itu harus mengikuti menyesuaikan kondisi ya perkembangan zaman. Maka dengan itu dengan program ini ya sangat memberikan dampak kepada mereka karena mereka itu bisa pertukaran ya bergabung mengenal budaya yang ada di Nusantara. Jadi mereka saya mendengar program ini dan mereka lolos, kami di Prodi sangat senang dan bergembira menyambut program ini. Nah, kalau kita lihat program dari Kemendikbud itu yang ditujukan kepada mahasiswa itu ada dua ya. Ada kampus mengajar dan ada PME, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, maka dengan itu kami pun ya, contohnya misalnya ada kemarin lolos nih mahasiswa kita. Ternyata memang butuh tantangan karena ini mungkin mereka belum merasakan kuliah di luar program studinya gitu kan ya. Nah, ini memberikan ada slogannya ya kalau ada salah ya gitu ya. Iya, Pak. Slogannya apa? Berkesempatan sama kan. Nah, jadi mereka membutuhkan pengetahuan ya, pengetahuan di luar program studi. Nah, ini kami sangat sangat dari Prodi itu sangat sangat mendukung ya sepenuhnya apapun kendalanya. Kadang ada mau apa ya mau sampai Pak kami nggak mau nih bingung masih ada kendala gitu kan, maka kami akan memberikan ya memberikan wadah untuk mensupport dan mendukung itu. Sekiranya untuk gambaran di program PMM maupun kampus mengajar. Kira-kira menurut Bapak sendiri kalau benefit yang diberikan pihak kampus itu, apalagi pihak prodi itu ke mahasiswanya sendiri gimana Pak? Kan mahasiswa sudah berpartisipasi ini. Ya, oke. Okay. Jadi kami pertama supporting ya. Support itu paling utama karena mereka akan merasa tidak bersemangat kalau tidak kita support. Nah, mereka pertama bagaimana Pak konversinya gitu kan ya? Betul itu. Perbedaan konversinya ini. Kalau konversi kan ya, ditanyakan. Pasti. Ya, kalau mereka yakin mereka tidak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kos ya. Oh, kurasa ya kalau secara logika sebetulnya
hidup di Sorong ya, di Papua sana sangat kurang gitu kan ya. Tapi kami kami kan ada grup juga. Jadi kami saya selaku prodi maupun sekretaris prodi kami bisa memantau. Iya, memantau secara WA group. Berikan jadi juga. Ya, bimbingan gimana nih? Nah, nanti dikirim ya kan. Apa aktivitas kegiatan-kegiatan mereka di sana. Wah, enak. Kaprodinya aja belum sampai sana gitu. Ya. Di Jepang. Sananya naik pesawat gitu kan ya, naik Garuda saya ini. Naik Lion. Biasanya kaprodinya kalau DL itu naik Lion, mereka naik. Nah itu luar luar biasa, disupport oleh oleh apa pemerintah gitu kan ya, khususnya di Kemendikbud. Ini luar biasa ya. Nah kami apa namanya tadi berkaitan dengan konversi. Nah, seharusnya aturan Kemendikbud itu kan kalau untuk konversi itu kan hanya 20 SKS. Nah, di mana kata tadi kan hostnya nanya. Iya. Di mana benefitnya? Iya, di mana benefitnya? Nah, maka saya jelaskan begini. Jadi untuk teman-teman yang mahasiswa ada apa khususnya PGSD yang mau ikut program PMDK ini jangan takut, jangan khawatir ya. Ya. Kenapa? Karena kami akan mengklaim ya konversinya. Kalau menurut aturan Kemendikbud itu kan maksimal 20 SKS ya yang diakui ya yang dikonversi. Namun di prodi PGSD itu mereka akan sama ya dengan mahasiswa yang ada kuliah di sini yang reguler biasa gitu kan ya. Nah, kenapa di situlah rewardnya? Nanti kenapa mereka akan bertanya, "Loh, Pak, kali PMM ya, gitu ya, PMM di luar kampus kami hanya dapat 20 SKS gitu ya. Sementara ya sementara yang lain dapat 22, 23 gitu. Nah, maka dengan itu kami mengapresiasi dan menghargai reward itu gitu. Jadi kami berikan SKS sama. Nah, bagaimana cara teknis ininya? Nah, nanti kami kami sudah berdiskusi ya dengan di prodi, perangkat prodi ya. Untuk makanya mereka ketika mereka berangkat mereka sudah tenang gitu ya. Ya, udah tenang kan? Ya tenang. Ya, gitu. Ya. Tenang kan? Ke prodinya luar biasa loh. Mereka awalnya ya kayak agak semasa gitu lah awalnya ya. Tapi setelah kita berikan penjelasan gitu kan prodi ya, apa bertanggung jawab penuh terhadap apa nama kegiatan PM ini maka jaminan ada prodi. Maka dengan itu ya terkadang kan memang kenapa saya juga kadang survei juga dengan teman-teman mahasiswa lain kenapa tidak ikut? Kenapa kami ya nah ini luar biasa sebenarnya. Ini mereka mendapatkan apa namanya sudah jauh karena ada pengalaman kami kemarin ada teman-teman mahasiswa yang lolos ya kakak apa PMM 2 kalau salah ya angkatan ya jadi mereka udah berangkat ke sana tiba-tiba secara pulang. Mentalitas ini enggak siap akhirnya balik lagi gitu kan ya. Nah tapi ini luar biasa pulangnya sehat gitu kan ya soalnya ya makin makin kurus sedikit makin makin ya takut nah, cukup katanya pak ceritanya di WA Group. Gimana kabarnya? Oh, kami bahagia Pak senang. Dan kami terakhir saya tanya mereka sudah ke Raja Ampat. Waduh. Wow, luar biasa. Gitu. Wawasannya nambah banget ya. Alhamdulillah. Oke, gitu. Kalau kami apa dari prodi karena ini memang tanggung jawab kami ya berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini karena ada kaitannya di pembelajaran. Maka dengan itu ya insyaallah ya nilainya bagus-bagus kalau secara sana. Ya, luar biasa dan bisa bertemu banyak apa, orang, ya, banyak orang di sana. Budaya kan, luar juga dapat budaya di sana, gitu kan? Dan bisa, nah, nyicip makanan sana juga, kan? Iya. Banget. Karena ini hari ini, gitu ya, pagi ini saya minta sebetulnya mereka itu semacam ya laporan dengan prodi, gitu kan? Nah ini saya buat terbuka, ya, buat santai. Ya mereka ada istilahnya mengkonfirmasi lah hasil laporan-laporannya. Nah mereka pun sudah lengkap secara administrasi sudah mengumpul laporannya gitu kan ya. Laporan dari apa namanya itu ada mereka ada buat logbooknya ya. Iya, iya. Nah, ada logbooknya itu dari itu membuat logbooknya. Jadi kami melihat hasil-hasil itu ya. Ya mereka layak nggak dapat misalnya kalau nilai itu maksimalnya konversi, ya. Konversinya ke kita itu layak enggak? Jadi kalau misalnya seandainya di sana kurang maksimal nih ya tanggung jawab prodi nanti bagaimana mengkonversinya di kampus yang apa asalnya gitu seperti itu. Nah, maka dengan itu mungkin hari ini pagi hari ini buat teman-teman yang masih ragu, masih apa takut, khawatir dan sebagainya enggak perlu khawatir lagi. Iya, betul. Apalagi mereka jauh gitu kan ya kemarin di Sorong. Luar biasa. Katanya takut enggak ada ya.
Saya ingat di awal-awal Pak, gimana nanti ada karena kondisi di sana tuh perang apa gitu. Yang ada kakak bikin tuh kan. Iya. Kondisi amannya. Saya sebagai Kapolri ya udah menghubungi Kapolri di sana, ya, aman Pak, hanya udah. Bismillah kan. Kurang kan. Oke, gitu. Itu Pak, kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih cara motivasi siswa itu biar mereka itu semangat sih ngikut kayak program Kemendikbud, yeah, seperti PMM, atau kan kampus mengajar gitu. Ini kan, kami kan misalnya PGSD apalagi, yeah, kan calon guru, otomatis kami itu harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Itu gimana Pak, cara Bapak? Oke, pertama kita melihat ini ya, kemarin itu kita kalau lihat grafik, grafik untuk mengikuti kegiatan Kemendikbud ini, ya kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, pertama kan yang ikut kan masih sedikit, sedikit. Alhamdulillah yang sampai sekarang yang PMM 4, ya sekarang itu kampus mengajar angkatan 7, itu kalau lihat grafiknya menaik, meningkat. Nah, kami mulai kemarin itu kami sudah mulai mensosialisasikan. Karena memang kemarin kita ketika termasuk karena kebetulan ini kebetulan ya, kampus mengajar saya dapat DPL ya gitu. Oh, ya, jadi kampus mengajar angkatan yang sekarang ini 6. Ya, betul. Nah, kebetulan saya banyak dapat informasi juga. Jadi ya berkaitan dengan ini harus memacu khususnya di Bangka Belitung nih. Bangka Belitung ini masih angka untuk mengikuti program-program yang ditawarkan oleh Kemendikbud itu masih kurang, masih rendah. Ya, masih ragu-ragu. Iya, termasuk masih rendah. Nah, maka dengan itu kita mahasiswa, maka saya bilang ada yang mengundurkan diri, kemarin ada satu loh, mengundurkan diri. Saya bilang jangan mengundurkan diri, jaminannya prodi gitu kan ya. Nanti ya, kita bisa bantu dan kita cari solusinya. Salah satunya kemarin ya karena kebenturan dengan mata kuliah ternyata gitu ya. Ternyata PLP satunya belum mengambil di sini. Nah, tadi kan nanti kita akan apa namanya? Akan kita cari solusinya. Jadi nanti kalau dia bisa PLP satu di sini, kita bisa melakukan PLP-nya di Sorong. Sorong. Gitu ya. Ya, nanti kita cari sekolah yang dekat di sana. Ini ada yang lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ini lanjut. Mereka dapat lagi nih. Dapat dari mereka siapa yang dapat? Iya, ini termotivasi ya. Ada dua orang ya, Mas ya? Ada dapat lagi. Kampus mengajar. Ikut. Satu ya? Yang ikut kampus mengajar. Oke, sengaja. Iya. Kita semua. Nah, ini teman-temannya ikut lagi nih. Ikut lagi. Lolos kan? Ya. Kayaknya enggak kapuk. Motivasi banget. Program ini berkesan gitu ya. Berkesan. Artinya kan kita memang kalau menurut aturan Kemendikbud itu kan 3 semester apa mahasiswa itu mengambil apa kuliah di luar program studi. Nah, ini baru 2 semester ya. Yeah. Ini kan bisa kesempatannya bisa 1 semester lagi tuh mereka bisa apa namanya mengambil kuliah di luar program studi. Nah, ini luar biasa. Saya dulu bapak kuliah dulu enggak pernah. Ada ini ya. Ada. Pertukaran mahasiswa. Ya, programnya seperti ini enggak ada. Ya. Karena belum kurikulumnya mungkin. Kurikulumnya juga berbeda. Ya. Kita sudah merdeka. Termasuk posnya kan? Posnya kan belum mendapatkan kurikulum yang belum. Makanya kalau lihat video mereka itu di YouTube tuh Pak, iri banget tuh, branding. Ya, ya kan sekarang posnya, bapak iri. Ini melihat apa namanya apa kegiatan aktivitas mereka. Keren banget. Wah, mereka bisa mengenali budaya yang lain gitu kan. Karena hampir 300 ya. Kemarin ya, pakai ya, baik bergabung di sana maupun perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ngikut kegiatan program studi. Luar biasa sebenarnya. Ini penasaran nggak sih Pak, kenapa sih alasan mereka itu milih di Uni Muda Sorong? Padahal kan di kampus lain itu banyak yang lebih aman, yang lebih dekat tuh. Kenapa alasannya itu nggak Pak? Salah satu, Lilis boleh. Ya, tunggu, silakan. Lilis ya. Boleh, Nanda boleh. Saya pribadi ya, alasan saya memilih Uni Muda Sorong itu pertama, sehubungan ini kan semuanya tentang pemerintah. Jadi ya, untuk jadi pengalaman yang baru mungkin kan ini waktu Indonesia Barat, bagian baratnya. Dan saya penasaran kalau saya pergi ke bagian timurnya Indonesia itu bagaimana ya, Papua itu bagaimana. Jadi karena rasa penasaran itu saya memutuskan memilih Uni Muda Sorong untuk sebagai perguruan penerima PMN 3 saya. Mungkin yang lainnya? Mungkin yang lain dari ya. Ceri, alasannya milih kan beda-beda. Iya.
Kalau aku sendiri sih karena udah di Papua ya, karena dulu pengen banget ke Papua yang dimana tujuannya tuh untuk volunteer, kayak pengabdi gitu. Tapi tiba-tiba ini kan ada kegiatan PMM, sebuah kesempatan gitu, alhamdulillahnya dapat. Dan juga kalau ini benar kata Sally tadi, udah dibiaya, udah dari gratis, pemerintah gratis, nggak tanggung-tanggung, ya udah ambil yang jauh aja. Jauh, dan terus satunya lagi tergiur sama trip Raja Ampat. Jadi motivasi salah satu itu bahasanya. Di objek wisatanya ya. Mungkin sama ada tingkat nanti ini ditunjukin videonya. Mungkin lebih banyak tahun depan kan yang ikut. Kalau masih ada. Terus kita dari Kodi sudah kita masukkan ke YouTube deh ya. Tunggu Pak, biasa masuk video. Oke, biar. Jadi kalau berpikirnya begini, gitu kan ya, berpikirnya berarti ya untuk apa mahasiswa calon mahasiswa baru misalnya ya masuk ke UNMU nggak ragu kenapa harus kuliah jauh-jauh di UNMU Babel misalnya bisa tadi, bisa ke Papua tadi kan lihat wisatanya lihat alamnya lihat budayanya itu ternyata siap iya di UNMU juga bisa gitu. Itu yang bikin mahasiswanya lebih semangat lagi untuk mengikuti program Mendikbud. Oke. Jadi kemudahan sendiri ya dari prodi kita. Nah, untuk adik-adik sendiri ya Pak, langsung ke adik-adik sendiri. Gimana sih cara kalian itu kan di dalam program PMM itu ada namanya kurikulum Nusantara. Nah, di dalam kurikulum Nusantara itu apa sih yang kalian lakukan dan apa saja yang kalian dapat di selama di kegiatan tersebut? Mungkin Leles atau ya di itu mungkin maksudnya modul Nusantara ya. Iya, modul Nusantara. Di modul itu kami melakukan ada kegiatan kebinekaan, refleksi, kontribusi sosial dan inspirasi juga. Itu yang kalau kalian pakai baju adat itu kegiatan apa? Itu kebinekaan. Kebinekaan. Jadi selain kurikulum Nusantara ada pelajaran enggak, jadi modul Nusantara itu digabung. Jadi strukturnya itu ada refleksi, kontribusi, kontribusi, inspirasi, dan kebinekaan. Mungkin bukan penjelasan mereka lah, adik-adik selanjutnya ini bisa tahu kan apa saja kegiatan kakak-kakak PMM sebelumnya. Mungkin bisa jadikan motivasi juga salah satu tempat wisata yang ada sebagai spot tujuan, sebagai spot tujuan untuk apa pertukaran mahasiswanya. Ya. Nah, saya sebagai mahasiswa akhir juga kan kayak ngerasa gimana ya kalau masih ada kesempatan maulah nyoba-nyoba apalagi benar kalau kakak kan kemarin kan ikut pengabdian juga Pak yang sama PPK Ormawa itu ada namanya benefit dari keprodi itu luar biasa sangat mendukung sekali. Jadi untuk mahasiswa mungkin yang selanjutnya atau di bawah kita tuh kakak berharap juga bisa mengikuti semua program Permendikbud selain bisa meningkatkan pengalaman diri kalian. Kalian juga bisa mendapatkan wawasan yang luas. Selain itu, kampus kita juga bisa dikenal oleh orang banyak. Ya. Itu saja. Mungkin Bapak Koprodi ingin menyampaikan gimana sih biar mahasiswa-mahasiswa ini, yang berempat ini, ke depannya kalau mau ikut kegiatan selanjutnya, ataupun kalau sudah ikut satu kegiatan, mau ikut kegiatan lagi, apakah kampus mengizinkan atau mereka ini kan singkat hitungnya Pak di kampus. Karena mereka ini hobinya keluar. Iya. Jadi kami ya, di khususnya di Prodi PGRI, ya tadi kami selalu apapun kegiatannya pun yang positif, ya yang positif ya, yang positif selalu kami dukung, ya, dan selalu kami support dan kami dukung. Dan jika menghadapi kendala, ya kita cari solusinya, ya kan? Kita cari solusinya. Nah ini bagian dari pelayanan dari Prodi PGRI, pelayanan ini tugas bapak yang melayani, ya. Sebagai keprodi, iya, melayani mereka supaya keren banget loh. Ya, yang termasuk misalnya skripsi yang harus lebih cepat. Gitu ya, ya harus lebih lebar. Jadi sekarang ini ya kita mungkin buat teman-teman yang mungkin melihat ini gitu ya, kita di semester 7-8 kita 3,5 tahun itu udah bisa selesai. Semester 7 itu nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Udah semester 6 kalau kurikulum sebelum-sebelumnya kan apa namanya selesai KKN. Sudah kurikulum OB, mungkin
Saya juga ngobrol dengan teman-teman, mungkin di Bubble satu-satunya universitas yang paling cepat ya dan gercep gitu ya. Bisa enam udah boleh ngajuin ya, judul Pak ya kalau kata kakak program baru. Seminar proposal empat tinggal apa nama tinggal sidang ya, artinya 3 tahun setengah itu cukup bisa dicapai. Nah mereka apalagi mereka yang tadi ya yang disampaikan mereka mengikuti program-program apa namanya di luar kampus. Ya memang ini sudah kebijakan ya, kebijakannya 3 semester itu mereka boleh di luar kampus. Nah ini harus kita dukung dan kita support gitu ya, berkaitan dengan apalagi ini program-program yang menurut saya itu sangat sangat bagus gitu ya, sangat baik untuk kita tidak lanjuti ya, ya kita tidak lanjuti artinya supaya kita mengikuti perkembangan ya, seperti itu. Nah maka dengan itu, nah mereka sekarang ikut PMM apa kampus mengajar angkatan 7 Maya. Ya sudah enggak. Sudah saya. Ya, sudah. Saya sebagai kampusnya kaget enggak ini. Apa ikut PMM biasanya yang sebelum-sebelumnya yang sudah mungkin udah ikut kampus mengajar, udah ikut PMM, mereka tidak mau lagi ikut lagi gitu ke jenjang ini. Kalau pernah kami nanya, ada yang angkatan sebelumnya nanya, Pak boleh nggak saya ikut? Silakan ikut. Silakan. Nah sudah gitu kan? Karena jatahnya 3 semester, ya 3 kali istilahnya begitu. Nah maka dengan itu perlu apa kami ya hal-hal yang lainnya. Nah mereka apalagi ini tadi yang sampaikan oleh ini ya ada adik kita tadi apa katanya dapat udah dapat 2 uang bulanan, transportasi gratis ya, gratis setiap minggu, terus bonus ya, bonusnya dapat jalan-jalan tadi yang berkaitan dengan modul Nusantara tadi ya, kalau tidak salah itu sebanyak 4 SKS ya kalau tidak salah, berapa ya? Nah 4 SKS itu modul Nusantara, jadi mereka bisa melihat budaya dan berkeliling gitu kan, mengenali budaya-budaya di Papua gitu ya, di sana dia seperti apa yang kita lihat biasanya lewat apa digital, lewat media gitu kan, tapi mereka langsung di sana itu luar biasa, luar biasa sekali. Nah, itu bonusnya kali ya, jalan-jalan itu bonusnya. Maka di sana dari Kemendikbud itu memang memang saya lihat itu wajib itu ada, kalau PMM itu ada modul Nusantaranya ya, gitu ya. Jadi mengenali dan sebagainya gitu. Jadi dari apa nama dari konteks keilmuan yang dapat, dari konteks apa budayanya juga dapat gitu. Udah komplit banget Pak ya. Komplit. Selain wawasannya iya, dapat. Saya juga enggak bisa membedakan lagi ketika mereka sudah memakai baju yang itu ya. Wah, wow, baju apa itu? Ada adatnya apa? Luar biasa. Sana gitu. Gak bisa dijelasin Pak. Iya, tentunya keren banget. Iri keren, loh. Apalagi misalnya dikasih ke bapak bonus itu. Wah. Tadi bonus. Dan bonus juga. Bajunya. Kalau bajunya itu bayar. Sewa. Sewa ya dulu. Itu saja Pak yang saya rasa itu sangat berterima kasih kepada Prodi ya terutama ya, sangat mendukung, luar biasa sangat mendukungnya untuk adik semua. Kalau apa sih pesan kalian kepada adik-adik tingkat kalian ataupun teman kalian yang ingin mengikuti ataupun masih ragu itu gimana? Dari boleh Leles juga silahkan. Ananda, yo Leles silahkan. Ananda, Ananda Leles, Ananda ya Leles yang hampir mirip banget kok bingung. Wajahnya mirip. Sudah orang-orang guru muncul. Baik untuk adik-adik tingkat yang ingin mengikuti program MBKM, jangan ragu untuk daftar dan mencoba hal-hal baru, karena semuanya sudah disediakan program yang amat begitu menarik oleh Kemdikbud. Jadi, segera daftarkan diri kalian di program-program Kemdikbud yang ada. Iya, apalagi jangan takut, prodi kita sudah mendukung 100% Pak ya. Luar biasa 100% itu 100% malahan. Untuk kegiatan Kemendikbud yang ada, biar mahasiswanya itu punya wawasan yang luas. Jadi nanti mencetak generasi penerus atau generasi pendidik yang luar biasa tentunya. Ya. Ini Pak, kalau Bapak sendiri sih gimana sih kayak lebih melihat mahasiswanya itu lebih memilih seperti mengikuti program di luar daripada di kampus gitu. Oke, baik. Apa namanya? Karena ini kita ini ya, karena kita tidak melupakan profil lulusan kita. Profil lulusan. Ya.
Jadi kita lulusannya sesuai dengan capaian pembelajaran kita, intinya sesuai dengan profil lulusannya. Kita pertama profil kita yang harus kita lihat pertama ya menjadi guru. Karena ada kewajiban ya. Kita kan kalau S1 itu kan kuliahnya itu kan 8 semester. Ya, kan? Itu 8 S1 nya 8 ya. 8 ini itu dibagi intinya. Jadi 6 6 semester itu ya 3 semester 5 semester itu mereka harus kuliahnya di dalam prodi. Karena dia nanti ilmunya nanti kalau di luar sini PGS-nya enggak dapat nanti. Bisa mereka nanti mau jadi perawat kan enggak mungkin. Nah, maka keilmuannya ini nanti akan diraih, akan ditempuh itu ketika di semester 1, semester 2, ya, semester 3, semester 5. Nah, selebihnya mereka itu boleh nanti tadi programnya mengambil 3 semester di luar program studi, jadi mendapatkan pengalaman ilmu yang baru gitu kan ya. Selama ini kan kalau kalau kita berbicara kurikulum yang lama itu kan 8 semester itu ya di kampus kecuali magang atau PLP kan ya begitu KKN ya. Ya kuliah kerja nyata. Nah ini tidak sekarang apa pemerintah memberikan apa nama jangkauannya lebih luas. Jadi ini maka tadi di awal saya sangat mendukung itu gitu ya. Ya luar nah, biasa 200% baru ya, ini 200. Tidak saya rasakan gitu. Nah, termasuk apa mungkin hostnya tidak merasakan juga. Cuman kemarin sempat merasakan. Oh sempat juga ya. Tapi merasakannya sudah di semester iya. atas. Nah, nanti untuk adik-adik kita nanti ya. Jangan takut. Ya di yang angkatan 2001, 2002 ya. 2003 ini masih peluangnya masih banyak. Banyak ya, kan. Jadi 3 semester itu silakan dimanfaatkan. Nah itu pun maka disebut merdeka itu karena disebut merdeka karena dibebas gitu ya. Dibebaskan, nah, dibebaskan boleh dia ngambil 3 semester di luar program apa di luar program studi ya silakan atau tidak sama sekali. Tapi harapan Bapak ini 3 semester ini kesempatan ini dimanfaatkan. Ya, nah ini sudah kebijakan. Artinya ya dia kuliah di selesaikan kuliah di kuliah apa, di ilmu ya di PGSD khususnya. Perkuliahan seperti biasa yang sudah ditawarkan oleh prodi ya struktur kurikulumnya. Jadi mereka Pak nanti mereka ngikuti MBKM ini ya, ya udah cepat selesai Pak. Wah itu ini isu ininya ya. Ini yang memahami kurikulum merdeka. Makanya program ini memberikan merdeka itu ya seperti itu memberikan kebebasan kepada mereka. Sebetulnya mereka juga boleh nih magang PLP-nya di misalnya mau di AMIK misalnya di sini misalnya ya. Mau di apa di UNY misalnya mau ke mana boleh aja sebetulnya. Bebas aja gitu kan ya. Nah, kita nanti akan tingkatkan nanti kerjasama dan sebagainya. Gitu ya. Tapi biar lebih apa umum bubble ini lebih mendunia, bisa dikenal. Dan tidak hanya di apa di kancah nasional iya, ya, tapi juga iya. dunia. Apalagi kita sudah unggul sekarang. Wah luar biasa PGSD unggul loh. Satu apa itu? Iya itu kita gak perlu lagi keluar. Cukup di Bangka Belitung saja di Unmu Babel sudah ada prodi yang unggul. Gak iya. Gak perlu keluar lagi. Ini kalau ada di semua nih. Selama di Sorong itu bertahan hidupnya itu gimana Bapak? Jangan takut kan, maksudnya kan ada mahasiswa yang takut kalau apalagi nggak ada kendaraan kan? Iya. Ya, makannya gimana? Tidurnya gimana? Ya, itu kayak pengalaman pribadi kalian sendiri kayak gimana? Untuk kayak seperti beraktivitas, kuliah ataupun dan lainnya itu kami berjalan kaki. Iya. Jauh dari kampus. Sekitar 10 menit. Ya. Oh, luar biasa Pak sambil olahraga. Iya. Cuma lihat sih wajah-wajah sehatnya, wajah-wajah makmur. Kan di daerah kecamatannya, kecamatan Aimar. Misalnya kita mau ke Kabupaten Sorong, Papua Barat itu, Papua Barat Daya itu naik taksi. Oh. Nah taksi itu kalau di kita kan yang warna biru itu kan, kata Bluebird. Warna apa? Kaget personal station. Biasanya kan pintunya di samping, dan kalau di sana akunnya itu di belakang, Pak. Di belakang, iya. Dari depan, ya. Jadi yang nggak tahu. Unik, gitu. Iya, mungkin sama siswa nanti bisa diceritakan, atau orang sekitar kita kan mungkin, kan? Nah, ini mungkin, Pak, kita kan apalagi sekarang nih sudah memasuki
MBKM, maksudnya merdeka, sangat-sangat merdeka, luar biasa, sangat pemilihan untuk belajarnya itu sangat merdeka. Prodi kan sudah mendukung itu. Kalau menurut adik-adik, gimana sih tanggapan kalian mengenai support dari prodi kalian sendiri? Baik. Yeah. Support dari prodi sih luar biasa. Dari pertama kita tahu bahwa kita lulus itu kan kita konfirmasi langsung sama Bapak pada gitu. Datang terus ke Bapak, gimana Pak masalah konspirasi kita? Terus Bapak bilang jangan khawatir. Gimana itu maksudnya? Terkonversi di sananya. Jadi support kondisi luar biasa dari kita pergi sampai kita pulang. Itu saja. Jadi untuk adik-adik semua yang mungkin lulusan SMA, SSK, atau MAN, mungkin yang ingin masuk di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, jangan takut lagi, karena selain di tidak hanya di luar, namun di kampus juga bisa mendorong kalian untuk pergi keluar. Boleh mungkin seperti kalian ucapkan di laman itu terakhir yang luar biasa sekali. Tamu bareng-bareng sendiri. Kesedihan tamu bareng nih. Motivasi. Motivasi biar kuliah di Unu Babel. Halo sahabat Unu Babel. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk daftarkan diri kalian di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dan ikuti semua program yang ada di Unu Babel yang sangat banyak sekali banyak manfaatnya itu. Dan tentunya seperti kami, salah satunya mahasiswa itu alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Uni Muda Sorong. Karena berkat program ini kami bisa keluar dari kampus untuk belajar melihat daerah-daerah yang lainnya. Mungkin Anda ingin menambahkan? Untuk teman-teman, segera daftarkan diri kalian di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Karena... Jangan ragu. Luar biasa. Seperti jargon kampus kita ya. Itu kita dibuatnya. Mungkin selesai juga sesi podcast kita hari ini, yaitu podcast Solasi, Solusi dan Penuh Inspirasi. Seperti yang kita dengarkan, tentu sangat menginspirasi sekali, terutama bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program Kemendikbud berikutnya. Jadi, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.